Bagus sekali Setiono Lamso di 7. Iya, yeah, Setiono Lamso. Oh, Keke Zakaria. Gol. Halo, selamat datang di channel Supratman BGM. Kita ketemu lagi di pertandingan klasik Liga Indonesia. Kali ini kita akan memberikan video pertandingan antara Petrokimia Putra melawan Persib Bandung, yaitu pertemuan di final Liga Danhil Indonesia tahun 1995. Saat itu pertandingan dimenangkan oleh Persib oleh gol Sutiono Lamso di menit-menit akhir babak kedua. Kali ini kita akan melakukan pertandingan ulang di Game PES 2021. Oke, tidak usah berlama-lama, selamat menyaksikan pertandingannya. Oke, pertandingan kita udah masuk ke lapangan di mana dilangsungkan di Stadion The Quip yang memperebutkan Piala Liga Danhil Indonesia tahun 1995. Di mana saat itu Persib Bandung dipenuhi pemain-pemain lokal ya, dan Petrokimia Putra memang diunggulkan saat itu, di mana di depan ada Jackson Tiago, Widodo, Carlos Demilo dan lain-lain. Persib Bandung sendiri tidak membawa pemain asing, dan memang saat itu PSSI sudah mengizinkan untuk klub-klub memberi atau mentransfer pemain asing ke timnya, tapi Persib Bandung tetap memakai pemain lokal yang dikomandani oleh Robby Darwis. Kita akan lihat line up yang dibawa oleh pelatih Andi Teguh, di mana formasi 4-4-2 ada M. Hadi, Sasi Kirono, Kusairi, Arifin Lutfi, Eri Arianto, Zainul Arifin, CTUB, Carlos Demilo, Widodo, dan Jackson Tiago. Di Persib Bandung 95 ada Noel Sanusi, Nandang Kurnedi, Robby Darwis, Dede Iskandar, Yudi Guntara, Yadi Mulia, Di Mulyana, Asep Kustiana, Yusuf Bakhtiar, Keke Zakaria, dan Sutiono Lamso. Bagaimana pertandingannya? Kalian bisa saksikan dari studio ANTV. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Kick off dilakukan oleh Jackson Tiago, ada Arifin. Sini ada Lutfi. Oh, bagus sekali. Beradu tegak keras. Keke Zakaria mengejar, ada Channel Arifin. Eri Rianto bawa bola. Situ ada Widodo, Chaino Putro, ada Setio B. Sini Petrokimia. Oh, pelanggaran ya. Sayang sekali. Oh, ada Jackson Tiago. Hampir saja Jackson lepas dari kawalan Robby Darwis. Sangat berbahaya di kotak penalti Jackson Tiago, pemain asal Brazil yang memang datang di gelombang pertama Liga Indonesia saat itu, dan saat ini menjadi pelatih Persipura dan sangat-sangat berhasil karirnya di Indonesia. Di pertandingan dilanjutkan, ada Anwar Sanusi, Sutiono Lamso di 7. Sayang sekali Sutiono, bagus sekali. Seperti agak tertekan di sini, pelanggaran kembali. Pertandingan agak-agak keras di sini. Petrokimia sangat-sangat diunggulkan saat itu, ada Jackson Tiago dikawal oleh pemain Persib, ada Yadi di situ, Sutiono Lamso, bagus sekali, ada Asep Kustiana, bagus Asep. Di 7 siapa? Oh, sayang Sutiono Lamso. Persib masih tertekan, Persib di pertandingan final Liga Indonesia atau Liga Danhil 1995. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat. Oh, ada Nandang. Bagus sekali Nandang. Bagus. Dede Iskandar. Yudi Guntara ke Keke Zakaria. Bagus Keke, ada Yusuf Bakhtiar. Di 7 ada siapa? Yudi Guntara. Bagus sekali Keke. Keke Zakaria.
Yusuf Bakhtiar hampir saja. Pergerakan dari pemain-pemain Persib sangat baik. Ada Asep Kustiana, Yusuf Bakhtiar. Yusuf Bakhtiar. Dari Dede Skandar. Gayu di Guntara di sini. Balik saja. Ada Robi Darwis. Mulyana. Bagus sekali. Ke kanan saja, di sini ada Yudi Guntara. Yudi Guntara. Oh, tidak bisa melewati Sasi Kirono Yudi Guntara. Widodo dituju, Petrokimia menyerang. Hati-hati, ada Robi Darwis di sini. Bagus sekali duel dengan Setio Nandang. Oh, hampir saja. Pergerakan dari pemain-pemain Petrokimia menjebol gawang Persib Bandung. Ada Sutino Lamso. Bagus sekali Sutino Lamso. Ada Keke Zakaria. Hampir saja sayang. Serangan balik yang memang bisa berbahaya kalau lepas di situ. Kusairi. Ada Yudi Guntara. Terobos. Carlos De Melo dituju di situ. Dari sayap kiri Carlos. Hati-hati, hampir saja bola sepertinya corner kick untuk Persib. Andang, Asep Kustiana, ada Mulyana di situ. Dituju adalah Yusuf Bakhtiar. Ada Keke Zakaria. Oh, sayang Keke, salah umpan barusan. Hampir. Ada Erya Lianto, bagus sekali. Hampir saja. Tandingan yang sangat seru. Ada Mulyadi. Dedi Iskandar. Yudi Guntara. Oh, salah umpan Yudi. Di pressing terus main-main Persib oleh Petrokimia Putra. Sutiono Lamso, bagus sekali. Bagus sekali Sutiono Lamso dituju. Yeah, Sutiono Lamso. Oh, Keke Zakaria. Gol. Keke Zakaria membuat keunggulan Persib atas Petrokimia Putra 1-0. Sodoran dari Sutiono Lamso yang sangat-sangat baik. Disodor saja atau dicocor saja oleh Keke Zakaria. Persib Bandung gol 1-0 atas Petrokimia Putra di final Liga Danhill 1995. Di sini pergerakan Sutiono Lamso yang berjibaku di kotak penalti dengan pemain Petrokimia Putra. Keke tidak dikawal dengan ketat oleh Suandi HS di situ, ternyata bisa menjebol gawang Petrokimia Putra yang digawal oleh Daniel Sirinine. Skor 1-0 untuk Persib atas Petrokimia Putra. Carlos Melo sudah dilakukan kick off oleh pemain-pemain Persib Bandung. Sangat-sangat diunggulkan saat itu Petrokimia Putra oleh publik sepak bola di Indonesia. Ada Nandang, Bagus Sutiono Lamso. Oh, sayang dikawal ketat. Ada Sasi Kirono. Usairi. Eri Rianto lagi. Usairi kembali. Ada Arifin. Bermain ball position Petrokimia Putra. Robi Darwis. Hati-hati, sangat-sangat berbahaya serangan dari Petrokimia Putra. Ada Mulyadi. Mulyana. Yusuf Bakhtiar. Sutiono Lamso. Bagus sekali. Oh, tujuan yang sangat baik memang. Bagus sekali. Ada Yudi Guntara. Oh, pelanggaran. Keke Zakaria. Serangan dari sayap. Ada Yudi Guntara. Di situ ada Yusuf Bakhtiar. Hampir saja.
Pengawalan yang tidak ketat dari pemain Petrokimia Putra. Di sini Persib sangat baik dalam membombardir pertahanan Petrokimia Putra. Dari sayap kiri Petrokimia Putra sangat-sangat sayang. Di sini Yusuf Baktiar melewatkan peluang yang sangat matang. Kita akan lihat sudah masuki babak pertama akhir. Oke, babak pertama selesai. Petrokimia Putra melawan Persib Bandung di final Liga Danhil. Skor 1-0. Gol dicetak oleh Keke Zakaria. Oke, kita akan lanjutkan saja pertandingan di babak kedua antara Petrokimia Putra melawan Persib Bandung. Keke Zakaria melakukan kick off. Pertandingan sudah dimulai di sini. Penonton makin bergemuruh di mana Boboto dan Viking sangat-sangat menginginkan Persib membawa piala. Setelah di piala perserikatan terakhir Persib melakukan sapu bersih piala ya guys ya. Ada Sasi Kirono. Di channel ini kita akan mempertandingkan final-final Liga Indonesia yang telah berlangsung dengan bermain di Game PES 2021. Bagus sekali, ada Lutfi di sayap kanan Petrokimia Putra. Lutfi sendiri kutak-kutik, ada Zainul Arifin, gagal pemain-pemain Petrokimia menembus pertahanan yang digawangi oleh Robi Darwis. Zainul Arifin ke Eri Rianto. Carlos Demelo bawa bola, Carlos Demelo kutak-kutik sendiri. Oh, hampir saja tabrakan di situ, ada Widodo Cahyaputro. Carlos Demelo lagi. Ya, ada Sasi Kirono. Crossing Sasi Kirono, ada Widodo Cahyaputro dituju. Sayang sekali gagal. Di situ ada serangan balik, di sini ada Yadi Mulyadi. Sendiri Yadi Mulyadi yang dituju siapa? Ada Sutiono Lamso menginginkan bola. Di situ ada, oh, sayang sekali Yadi Mulyadi melakukan passing yang sangat-sangat disayangkan, tidak berhasil, gagal. Persib Bandung melakukan serangan balik. Di situ ada pemain Petrokimia, ada Lutfi. Yang dituju ada Jackson Tiago. Sayang sekali. Bola out saja untuk Eri Rianto. Yang dituju siapa? Sayang. Oh, ada Yadi Mulyadi, ada Kusairi. Ada Carlos Demelo dituju. Oh, pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain Persib atas Widodo atau ada atas Carlos Demelo. Ada percakapan-percakapan di situ, tackling sedikit untuk Carlos Demelo yang dilakukan pemain Persib. Kustiana, sayang sekali pelanggaran. Carlos Demelo melakukan free kick. Bagaimana, apakah akan terjadi gol? Oh, tidak, bola keluar saja, tendangan dari pemain nomor 20 Petrokimia Putra. Carlos Demelo tidak melakukan tendangan. Skor masih 1-0 untuk Persib Bandung atas Petrokimia Putra di final Liga Danhil 1995. Bagus sekali. Oh, hampir saja tandukan keras dari pemain Petrokimia. Di situ pergerakan yang sangat baik dari pemain nomor 20 Petrokimia yang melakukan umpan silang. Kusairi gagal memanfaatkan peluang untuk menyamakan kedudukan di babak kedua ini. Anwar Sanusi sangat-sangat marah karena pemain Persib tidak menempel di situ. Kusairi, ya, Lutiano Lamso dituju. Bola lambung saja, ada Robi Darwis. Bola out saja, menit ke sudah 63. Boboto makin bergemuruh. Pergantian pemain, Jackson Tiago diganti Rediana. Marah Jackson. Jackson marah, Jackson diganti. Karena saat itu memang Persib sudah tertinggal sebenarnya oleh gol dari Jackson, tapi gol Jackson dianulir. Gagal kembali. Ada Rudiana, hampir saja. Widodo ya, di situ Widodo terlepas di kotak penalti Persib. Di mana Widodo sangat berbahaya dalam melakukan tendangan bandring atau tendangan voli. Kesel sekali Widodo tidak bisa memanfaatkan peluang. Skor masih 1-0. Persib di sini
sedikit agak tertekan dari pertandingan final Liga Danhil 1995. Di sini Kusti ada di 7. Tuniolo Lamso, Dorobi Darwis, bagus sekali. Serangan balik di sini. Ada Sutiono Lamso. Sutiono, bagus. Oh, hampir saja yang dituju adalah bagus sekali. Widodo, serangan balik. Di sini ada Rediana. Widodo sendiri. Oh, skor satu sama. Disamakan oleh Widodo Cahyono Putra. Bung Petrokimia menyamakan kedudukan atas Persib Bandung. Pertandingan semakin seru, pertandingan semakin keras. Bagaimana final Liga Danhil ini? Ternyata lolos Widodo dari penjagaan Robi Darwis. Gol, bagus sekali. Pertandingan yang sangat seru di sini. Kita lihat umpan yang sangat baik. Widodo menjebol gawang Daniel Sirinine. Skor satu sama di final Liga Danhil 1995. Kalbarayan masuk menentukan Seto B. Persib belum melakukan pergantian pemain di sini. Sutiono Lamso sendiri. Bagus sekali. Oh. Bagus sekali. Sutiono Lamso. Ditujuh di Sutiono Lamso. Keke, oh, Keke Zakaria hampir saja di situ. Pertandingan semakin seru di sini. Udah menit ke-75. Bagus sekali. Bagus sekali. Kusairi hampir saja pemain Persib melewati pemain dari Petrokimia Putra. Kita akan lihat Kusairi bagus sekali. Keke Zakaria pressing Kusairi. Bagus sekali. Bagus sekali Sutiono Lamso sendiri. Keke Zakaria hampir saja. Persib Bandung bisa menambah keunggulan. Ada Yugri Guntara di sini. Yadi Mulyadi hampir saja. Oh, kemelut di depan gawang Petrokimia Putra. Ada Yusuf Baktiar. Ada Yudi Guntara. Oh, hampir saja. Dorobi Darwis. Pelanggaran pemain Petrokimia Putra. Melakukan pelanggaran atas pemain Persib. Kita akan lihat. Ya, tackling yang tidak perlu sebenarnya. Persib di sini. Yudi Guntara kita akan lihat. Oh, sayang sekali, hampir saja diambil oleh pemain. Bagus sekali. Oh, hampir saja lewat tadi itu. Bagus sekali pemain-pemain Persib. Udah menit akhir. Ada Mulyana di situ. Out saja, pertandingan udah hampir selesai. Sudah agak capek Asep Kustiana. Di sini kita akan masukkan pemain Asep Sumantri untuk menggantikan pemain Asep Sutiana. Ini itu udah ke-92. Bagus sekali ada Yusuf Baktiar. Bagus sekali. Oh, Yusuf Baktiar hampir dapat di situ tadi. Oke, menit ke-90 pertandingan babak kedua. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana Petrokimia Putra Widodo mencetak gol, Persib Bandung Keke Zakaria
di Wina Liga Danhil PES 2021. Kita akan lanjutkan saja pertandingannya langsung, di mana Persib masih menggunakan formasi 3-5-2, Petrokimia Putra menggunakan formasi 4-4-2. Bagus sekali cover dari pemain-pemain Persib. Oh, dituju ada Yusuf Baktiar di situ. Bagus. Bagus sekali. Serangan balik. Ah, sayang sekali pemain-pemain Persib tidak langsung maju. Oh, hati-hati, hati-hati. Bagus sekali pemain Petrokimia Putra mulai menyerang di situ. Ada Asep Sumantri menggagalkan serangan. Ah, sayang sekali Sutino Lamso. Ya, out saja. Apakah ada yang capek kembali pemain-pemain Persib? Sayang sekali. Skor masih satu sama, Petrokimia Putra atas Persib Bandung. Bagus sekali Sunil Lamso. Aduh, Sunil Lamso udah kecapean nih sepertinya. Bagus sekali cover dari Nandang. Jadi Mulyadi. Oke, babak perpanjangan pertama sudah selesai. Bagaimana pertandingan ini berlangsung sangat-sangat seru. Persib masih mengandalkan Sutiro Lamso, Keke Zakaria sepertinya akan dimasukkan. Bagus sekali. Bagus sekali Tunio Lamso. Serangan balik. Ada Keke Zakaria. Oh, bagus Robi Darwis. Bagus Keke Zakaria sendiri di sini. Pergerakan yang sangat baik. Oh, sayang sekali. Oh, sayang sekali Keke Zakaria di tackle tadi. Bagus sekali. Saat balik kembali dari pemain Petrokimia Putra, ada Yadi Budial di duel dengan Rediana. Di sini ada Yadi Budial. Oh, gol! Petrokimia Putra membobol gawang Persib. Sayang sekali serangan balik yang dilakukan oleh pemain-pemain Petrokimia Putra membuat gol kedua untuk Petrokimia Putra di babak perpanjangan waktu babak kedua ini. Bagaimana Persib, sayang sekali, sayang seribu sayang, peluang-peluang yang didapat tidak bisa dimanfaatkan. Petrokimia Putra melakukan serangan balik yang di depan ada 6 pemain. Sayang Daniel Anwar Sanusi gagal di situ. Tendangan keras dari Rediana membuat Petrokimia Putra unggul 2-1 di babak kedua. Babak perpanjangan waktu kedua ini. Oh, di situ tidak bisa diambil ternyata, harusnya bola dapat. Cibandung tertekan di sini. Ada pelanggaran oleh Sutino Lamso. Ada pemain Petrokimia. Ada Zainul Arifin. Bagus sekali. Oh, dia memakai sistem offside di situ. Ada Keke Zakaria. Bagus. Oh, sayang sekali. Ada Nandang Kurnaidi, Widono Cahyabutro. Bagus sekali. M-
Menit ke sudah ke 119. Bagus sekali Anwar Sanusi. Ada, oh sayang sekali. Pertandingan selesai. Persib ternyata gagal di final Liga Danhil. Dan ternyata Petrokimia Putra yang memenangkan pertandingan final ini. Skor 2-1 untuk Petrokimia. Sayang sekali Persib gagal. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di pertandingan-pertandingan final berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa di subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video-video channel ini. Happy gaming guys.